Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Blue Lion Studio. Hari ini saya akan bahas tentang sebuah aplikasi yang menarik yang dapat membantu kalian dalam belajar ilmu kimia agar dapat mudah dipahami. Oke, langsung saja kita menuju aplikasinya. Di sini nama aplikasinya Rumus Kimia Lengkap. Mari kita kupas satu per satu isinya. Pertama ada rumus kimia. Oke, rumus kimia. Di sini ada rumus kimia tentang kelarutan hidrosis gagam batu bara. Apa itu maksud dengan batu bara? Penjelasannya, rumus-rumus kimianya. Oke guys. Nih. Oke. Lalu kedua ada flipbook. Flipbook ini adalah penjelasan singkat lengkap dengan rumus kimianya dan juga dilengkapi dengan soal-soal latihannya guys. Jadi kalian bisa mempelajarinya. Oke, yang ketiga itu ada namanya tabel periodik untuk oke, sebagaimana yang kita ketahui bentuk dari tabel periodik unsur kimia adalah seperti ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke guys, kalau kalian tidak mau ingin melihat iklannya, kalian juga bisa mematikan iklannya. Tunggu sebentar, saya ingin mematikan iklannya dulu. Oke, yang ketiga itu ada namanya Kamus Kimia. Oke. Kamus kimia ini adalah isinya tentang istilah-istilah kimia. Contohnya seperti ini. Ada istilah kimianya abu terbang, aditif, adisi, ada adsorptif, ada air agresif, air berat, akriliat ini apa? Akrilat adalah kimia ester atau garam yang mengandung gugus CH2 sama dengan CHCO O atau ion CH2 CHCO. Oke. Kalau yang lainnya ini aditif. Kalau aditif apa? Aditif adalah kata sifat yang berkenaan atau dihasilkan dengan penambahan istilah kimia zat yang ditambahkan pada suatu produk. Misalnya sebagai penambah warna, penyedap rasa, pengawet, dan makanan. Oke, kita bahas pada bab berikutnya lagi. Di sini juga ada daftar nama senyawa. Ini adalah daftar senyawa seperti air, lengkap dengan rumus kimianya. Ada air kapur, air raksa, aluminium antimonida, aluminium arsenida, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa membacanya sendiri. Oke, menurut pendapat saya bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang cukup lengkap dalam pembahasan pelajaran kimia yang mudah kita bawa kemana saja. Mengingat pelajaran yang selengkap ini pasti kalau buku secara fisiknya itu agak tebal. Tapi kalau para developer sekarang sudah bisa mengubah pelajaran sekolah menjadi pelajaran digital. Semoga ini dapat membantu para pelajar dalam pelajari ilmu kimia sehingga lahirlah para pelajar Indonesia yang unggul dalam urusan atau dalam ilmu kimia. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Dan review kali ini, kalau ada salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.